kita nampak tau. Ini ulat. Ini ulat TBS. Ular apa? Bukan. Ular apa? Bukan. Ular apa? Sistem jualan tiket berpusat TTS yang menjadi sistem pembelian tiket bas elektronik di Terminal Bas Terpadu Selatan TBS walaupun terbukti menjadi platform terbaik bagi membasmi kegiatan ulat tiket di terminal bas, namun pihak berkuasa masih tetap tidak dapat membasmi sindiket tersebut di terminal-terminal bas, terutamanya golongan parti bangla yang semakin ramai menjadi ulat tiket di area TBS yang diderahkan oleh uncle ini. Bukan itu sahaja, ejen-ejen takon warga asing juga berpusat di TBS untuk memudahkan mereka membawa parti ini tanpa dikesan oleh pihak berkuasa. Lihat sahaja video yang dikongsikan oleh orang awam ini, pendedahan uncle ini yang menunjukkan seorang ulat tiket bangla yang kelihatan agak biadab apabila didedahkan oleh uncle ini. Sebuah lagi video menunjukkan kenderaan yang digunakan oleh lelaki bangla dipercayai digunakan untuk mengangkut parti. Pihak berkuasa wajib menyiasat perkara ini dan mengambil tindakan tegas. Kita nampak tau. Ini ulat. Ini ulat TBS. Ular apa? Bukan. Ular apa? Bukan. Ular apa? Yang kurang ajar. Jangan kurang ajar. Kurang ajar apa? Bukan ulat. Kurang ajar apa? You ulat. Ulat sini. Sini mari. You kereta sapu. Ejen. Dia pakai Hilux. Lesen tak ada. Apa tak ada. Kan? Lesen tak ada. Kan? Bawa Hilux. Apa macam? Satu orang pun cakap sama. Oh, Hilux boleh bawa. Bangla boleh bawa kereta.